sini ikutin gue. Mana Der? Der, lu ngapain sih bawa gue ke tempat sepi kayak gini? Ya bukan begitu, gue emang janjian sama mereka di sini. Katanya mau olahraga yang memacu adrenalin. Ya, ini nggak ada apa-apa di sini. Nih, gue tuh mau memperkenalkan lo. Ini ada olahraga ya. Ini lagi tren banget saat ini. Apalagi buat pecinta sepeda. Serius. Nih, sebelum gue panggil teman gue, kita lihat tayang berikut ini. Tuh. You where you been, I could show you incredible things, magic, madness, heaven, sin, saw you there and I thought, oh my mind, look at that face, you look like my next mistake, love's a game, wanna play. Oh itu olahraganya, keren banget ya, sepeda tapi dengan roda yang besar, ini itu namanya very unique. Bike. Oh, oke, gue pengen coba. Mana olahraganya? Mana sepedanya? Gue panggil ya, teman gue ya. Maju. Erwin nih. Keren banget. Edo nih, stop. Wah, ini sepedanya kok bisa gede banget kayak gini ya? Ya iyalah, sesuai dengan yang make juga. Gitu-gitu. Nih. Halo guys, welcome. Ini siapa, Der? Erwin. Halo Erwin. Erwin ya. Dan Edo ya. Edo. Halo. Ya kan? Ini sepeda fat bike. Ya. Ini boleh ceritain gimana sih akhirnya kalian bisa bergabung dalam komunitas ini? Apakah kalian yang menemukan fat bike ini di Indonesia apa gimana? Kalau untuk fat bike sendiri itu udah ada di luar sebelumnya. Kalau di Indonesia mungkin baru-baru beberapa bulan ini. Oke. Okay. Terus untuk komunitas kita baru mulai menggerakkan sekitar bulan November tahun 2015 lalu. Oh. Jadi belum lama ya, masih baru. Pantesan, gue juga mungkin baru pertama kali nih lihat fat bike ini sendiri di sini. Ini sambil gue cobain deh, sambil dilihatin deh. Ini boleh nggak dimajuin deh mana? Nah, ini aja nih. Kita bawa ke depan aja nih, sekarang kita lihat. Ya. Bisa dijelaskan. Nih, ini berarti punya lo ya, Win ya. Nah, ini nih. Oke, coba tadi yang pertanyaan dari Olive. Apa yang bikin sepeda fat bike itu beda sama sepeda yang lain? Yang sudah pasti dari ban. Ban kita, fat bike ini lebih besar, lebih gendut gitu dibandingkan sepeda biasa. Oke. Okay. Oke, maksudnya gimana? Fungsi ini sebenarnya apa sih? Yang membedakan dengan ban biasa, maksudnya apa? Karena memang untuk berjalan di jalan pasir atau air, apa untuk kan? Outdoor, ya. Yes. Ini lebih ke semua medan. Dalam artian bisa di pasir, di salju, terus di tanah merah, kayak rawa-rawa gitu yang tempat-tempat becek sedikit gitu kan. Terus di batu-batu ini bisa. Makanya sekarang di luar negeri juga udah sama ya pakai ban-ban. Sama kayak saat ini. Jadi nggak licin ya dia? Unik, enggak. Der. Ini boleh gue cobain nggak sih? Boleh. Bentar ya. Der, lu cobain. Baik. Supaya siapa tahu menarik perhatian semua orang yang ada di sini. Kita lihat. Iya lah. Bisa nggak lo menarik perhatian? Ya, apa? Masih, sama aja. Iya, masih narik perhatian lah. Masa narik angkot kan. Nah. Ayo, satu, dua. Bentar, kok gue udah dengar nih. Awas ya, Der. Udah satu. Bisa, tiga. Oh. Der, be careful. Awas, hati-hati. Jangan nabrak ya sepeda orang. 30 juta harganya. Langsung nih gue keliling, set daftar aja online. Yeah. Kok bunyi gini sih bro? Apa yang terjadi? Ada yang nempel, ada nempel bagian belakangnya. Hati-hati ya, jangan sampai tiba-tiba host saya, partner saya merusak sepedanya. Aman, aman, aman. Host, itu apa kabel belakang. Wah, ini. Udah, lo tanyain eventnya mana aja gue mau keliling lagi. Event-event yang paling baru, coba. Buat tubers yang di rumah, pasti kan mereka penasaran banget nih, mereka pengen gabung, pengen tahu, siapa tahu mereka bisa datang, eventnya tuh ada apa aja. Untuk event dekat ini, kita nanti mau ada goes nasional untuk merayakan satu tahunnya Fatbike Indonesia di Yogyakarta. Tanggal berapa acaranya tersebut? Tanggal 25 sampai tanggal 27. Bulan ini, bulan Oktober. Tuh, Cubers, November ya? Yeah. Fatbike ini bisa diakses di website kita, cubicle.id, klik belajar, pilih Cube Sports Gear. Itu dia. Oke, buat Cubers yang di rumah juga kita mau ngingetin. Kalau yang kemarin di episode 8, ini kita punya challenge buat Cubers, ya, itu bikin komik seunik mungkin, selucu mungkin. Kita ingetin lagi ya, masih bisa ditunggu ya sampai sekarang ya. Betul, ya. Yang kemarin challenge-nya episode 8, kalian harus bikin karya komik pendek. Langsung aja mention karya kamu ke Twitter kita,
@cubicle_id dan juga @netmediatama. Jangan lupa hashtagnya cubicle. Itu dia, langsung post segera karena bisa mendapatkan hadiah. Oke, kalau gitu Erwin, Edo dari Fat Bike, thank you banget ya. Thank you banget. Ya. Sukses ya selalu. Semoga nanti kita bakal bisa join ikut Goes juga bareng ya. Nih, pasti langsung pada gabung di sini nih ya. Kalau gitu pokoknya saksikan terus Cubicle ya. Tiap hari Minggu jam 11:30 malam ya. Pastinya bareng sama Olivia Jensen dan juga saya Deryansyah. Thank you Cubers yang di rumah. Bye-bye. See you again Creative Tribe. Oke. Okay. Ayo. Beli susu murni. Ikut dong. Gimana nih caranya?